PS yang lagi ujian itu yang mobil hitam itu baru jalan dia. Nah, cuma kayak gitu. Tadi jalannya dari sana itu maju sampai garis putih. Setelah itu putar balik gitu nanti ya. Ikutin terus. Nah. Siapa tahu nanti berguna untuk kalian-kalian. Nah, itu. Itu putar. Setelah itu dia mundur ya, tapi mundurnya itu enggak sampai ngenai yang kuning-kuning itu ya. Kalau sampai ngenai kuning-kuning itu nanti maksudnya tayarnya, bannya itu kalau ngenai kuning-kuning itu udah nggak lulus. Nah, itu dia reverse, mundur, terus setelah itu parkir yang di depan itu, yang kotak putih itu. Nah, itu kayak gitu. Nah, dia okay, stop, jangan sampai ngenai hidung ya itu. Nah, kayak gitu. Nah, dia itu pengetesnya itu yang keluar itu. Nah, dia jalan lagi itu sampai ke itu, ke parkir. Dia mau parkir itu, kita lihat terus ya. Nah, itu kalau cara parkirnya kayak gitu guys, nanti bisa dilihat. Soalnya kayak gitu dia juga practice, maksudnya belajar berapa kali gitu. Per belajarnya itu 1 jam setengah 510 kalau nggak salah sekarang. Kalau zamanku dulu murah. Nah, itu dia berhenti sampai dum itu. Dia berhenti di situ, lalu mundur ke tempat parkir itu yang kotak putih itu ya. Sebenarnya enak sih kalau kita udah biasa, tapi nervousnya gitu loh, yang nggak nguatin kan nervousnya. Banyak yang nggak lulus karena nervous kayak gitu guys. Nah, itu dia ini untuk tips saja ya, untuk kalian yang pengen ujian nggak usah terlalu apa ya, banter, maksudnya lirih ya, kayak itu nggak lulus nanti. Soalnya harusnya tayar yang paling kiri itu mengenai poncotan yang paling pojok itu. Nah, itu. Nah, dia udah puter di situ. Cuma mundur ya, nggak boleh, nggak maju gitu, nggak boleh. Oh, dia lolos. Mungkin dia lolos. Kurang mundur sedikit aja dia udah di tengah-tengah garis itu. Wah, ini lolos mungkin. Nah, setelah parkir, nah itu di situ dia berhenti ya. Biasanya P, maksudnya parkir, dari pengetesnya tuh lihat. Nah, itu berputar. Nah, itu kayak gitu. Cuma nah, dia setelah itu sebenarnya ujiannya cuma 10 menit sih, tapi ya itu menentukan dapat SIM enggaknya itu dari itu 10 menit itu. Setelah itu banyak yang ujian hari ini ya. Setelah itu dia keluar naik di tanjakan itu. Kita ikutin terus ya. Cuma gitu doang sih. Nah, itu dia harus resting ya itu. Dia naik ke tanjakan yang sebelah sana deket 3 orang itu belakangnya. Dia berhenti, handbrake, naik lagi. Kalau sampai mundur, grup gitu aja udah nggak lulus. Ini benar-benar harus diperhatikan. Nah, lirik, pelan-pelan aja gitu. Setelah naik, nanti dia pasti berhenti dia di dekatnya orang yang apa, kaos hitam itu. Nah, stop. Dia mesti stop nanti ya. Stop. Nah, itu. Nah, dia lolos ya. Cuma kayak gitu sih. Nah. Dia terus puter, nanti balik lagi udah. Yang berat cuma gitu doang ya. Jadi untuk kalian yang pengen katanya pengen ujian, tipnya ya gitu,
cuma pelan 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 gitu. Dia harus nunggu tuh untuk di putaran depan. Kok ngeblur ya? Nah itu. Jangan sampai miss kayak gitu. Ya gitu aja tipsnya. Semoga kalian kalau mau ujian di sini lolos. Bye.